Ustadz, ini sudah berulang kali, tapi baiklah karena ditanyakan. Ustadz, memimpin doa dengan doa tahajud itu, Rabbi adkhilni mudkhala shidqin dan seterusnya, apa boleh? Sudah berulang kali. Kalau penjenengan memimpin doa, jangan cari gara-gara. Ojo kakean, pola. Jadi cari yang nana saja. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana, enggak kurang kok uake. Lagi kok enggak mimpi doa, Rabbi adkhilni mudkhala shidqin. Memang bunyinya begitu di surat Al-Isra itu. Wa akhrijni mukhrajal shidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Bagus doa itu, tapi untuk pribadi. Nek penyam mimpi doa pakai itu dosa. Mengapa dosa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah marah pada seorang sahabat, orang seperti ini mimpi doa tapi untuk diri sendiri itu berkhianat. Pengkhianat, khoin, sama dengan Rabbi habli minas shalihin. Untuk orang banyak doanya doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin. Doa itu memang benar Al-Quran, tapi itu untuk pribadi. Rabbi ja'alni muqimash shalah, benar doanya, tapi untuk pribadi. Hati-hati, sekali lagi, semua yang mendapatkan amanat untuk memimpin doa, jangan gunakan domir mutakallim wahdah, yaitu ni atau li, itu enggak boleh. Kalau mau dirubah, ya silakan dirubah, tapi kan nanti diwatani uang. Mau ngubah Quran, padahal niatin dungo, tapi minjam ayat Al-Quran. Janganlah, baiknya ya seperti yang saya lakukan, ambil ayat-ayat yang memang, nah, ayat-ayat yang memang untuk banyak orang. Sedangkan ayat-ayat yang untuk pribadi, baca ketika berdoa sendiri. Gitu, nggih, supaya enggak jadi masalah.